أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله. بشكر kepada Allah، الحمد لله. Di siang hari yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi yang kita cinta, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hari ini istiqomah dalam bersolawat, dan kita yang hari ini istiqomah dalam menjalankan sunnah dan syariatnya, termasuklah kita umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, hari ini kita semua mengaku hamba Allah yang beriman, maka sudah sangat pantas dan wajar mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan berupaya menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan-Nya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Jumat ketiga di bulan Desember tahun 2023. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita kepercayaan, Allah masih memberikan amanah menjalani kehidupan. Artinya, kalaulah hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, maka mari kita berupaya untuk memperbaiki diri kita. Mari kita berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga harapannya semakin taat dan semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, agama Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada para pemeluknya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang nampaknya beberapa di antara kita kadang-kadang menganggap sepele kekuatan doa ini. Padahal Rasulullah menyampaikan bahwa doa itu adalah senjata paling ampuh yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bahkan Allah dalam Al-Quran menyampaikan di Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita pahami
firman Allah yang baru saya dapat disampaikan, bahwa kita semua pasti meyakini kalau kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Namun faktanya hari ini tidak jarang, tidak sedikit di antara kita yang bahkan sudah berpuluh-puluh tahun berdoa meminta kepada Allah, namun sampai dengan hari ini belum juga diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang sufi yang sangat soleh dan wara bernama Imam Ibrahim bin Adham, beliau pernah melintas di sebuah pasar di daerah Basrah. Ketika itu ada sekelompok manusia, sekelompok warga yang mereka tahu bahwa ada Imam Ibrahim bin Adham yang termasuk orang yang soleh sedang melintas. Ketika itu warga tersebut menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Mereka bertanya, "Wahai Imam Ibrahim bin Adham, kami selalu berdoa kepada Allah, tapi kenapa doa kami sampai dengan hari ini belum juga diijabah Allah?" Lantas Imam Ibrahim bin Adham menyampaikan, "Boleh jadi kamu berdoa, namun hati kamu mati. Dan yang menjadi penyebab doa kita belum juga diijabah oleh Allah," kata Imam Ibrahim bin Adham, "kalau hati sudah mati, maka akan muncul 10 perkara. Namun yang akan khatib sampaikan pada pertemuan kali ini hanya 3 perkara. Yang pertama," kata Imam Ibrahim bin Adham, "araftumullah walam ta'uddu haqqo." Kalian kenal Allah, tapi kalian tak pernah mau memenuhi hak Allah. Mohon maaf, kalaulah ditanya hari ini, anak usia dini sekalipun, kalau orang tuanya beragamakan Islam, ketika kita tanya siapa Tuhanmu, mereka akan jawab Allah. Namun pertanyaannya, apakah mengenal Allah yang dimaksud hanya sebatas di lisan saja? Tentu saja tidak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan kenal Tuhannya. Diri yang mana yang dimaksud? Apakah hanya diri jasmaniahnya saja, atau ada diri lain yang memang saat ini belum kita kenali? Kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Tuhan itu yang telah memberikan izin kepada kita. Hari ini Allah berikan kita jabatan, hari ini Allah berikan kita kehidupan. Maka sungguh sangat merugi kalaulah kita tidak penuhi hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak Allah yang paling utama adalah kita mentauhidkan Allah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya atas izin Allah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, hati yang mati itu akan muncul perkara yang kedua, qara'tul Qur'an walam ta'malu bi. Kalian baca Al-Qur'an, tapi kalian tak pernah mau mengamalkan isi ajaran Al-Qur'an. Dan ini sudah sangat baik kalau mau baca Al-Qur'an. Fenomena yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita, bahwa orang gencar membaca Al-Qur'an ketika sudah masuk bulan Ramadan. Di luar Ramadan, Al-Qur'an hanya sebagai tontonan, padahal Al-Qur'an itu adalah tuntunan kita. Sama kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Yang namanya pedoman sudah selayaknya, sudah sepatutnya dibaca, dipelajari, dan diamalkan isi ajarannya. Bagaimana mungkin hidup kita akan terarah kalau kita sendiri tidak pernah mau membaca, tidak pernah mau mempelajari, dan tidak pernah mau mengamalkan pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kamulah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan menolong kamu, yaitu memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga,
Kalau hati sudah mati akan muncul perkara yang ketiga, ishtawaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabaztum uyubakum. Kalian sibuk mencari-cari aib saudara kalian, tapi kalian lupa aib yang ada dalam diri kalian sendiri. Padahal sungguh sangat beruntung, hari ini Allah masih menutupi aib-aib yang ada dalam diri kita. Kalaulah Allah, Tuhan kita saja menutupi aib kita, kita sebagai makhluknya, janganlah sempat kita membuka dan bahkan mencari-cari aib saudara kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini tidak hanya dituntut untuk meningkatkan hablum minallah kita saja, melainkan kita juga dituntut untuk menjalin hablum minannas yang baik kepada sesama kita. Karena apa? Dalam Al-Quran disampaikan, duribat alaihimudillatu aynama tukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Maka celakalah kamu dimanapun kamu berada, kecuali orang-orang yang menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kadang-kadang di dalam kita menjalani kehidupan ini ada perasaan ego, ada perasaan kita yang paling benar. Baru belajar sama satu guru, kita menganggap pendapat kita yang paling benar. Baru membaca satu referensi, kita beranggapan pendapat kita yang paling betul. Memang menjadi benar itu bagus, menjadi baik itu juga bagus, menjadi soleh itu juga bagus. Namun ketika diri ini merasa bahwa diri kitalah yang paling baik, diri kita yang paling alim, diri kita yang paling benar, itulah yang akan menimbulkan kekacauan dalam hidup kita. Wuriyat Rasul Habib Ali Al-Atos, beliau pernah berpesan kepada muridnya, pesannya sangat indah dan inspiratif. Beliau berpesan, janganlah kamu sesekali mengolok-olok saudaramu yang sampai dengan hari ini belum mau beribadah kepada Allah. Janganlah kamu sesekali mengolok-olok saudaramu yang sampai dengan hari ini belum mau memakmurkan rumah Allah, belum mau bersedekah, belum mau berbuat kebaikan. Karena perlu kamu sadari, kalaulah Allah berikan hidayah kepada orang-orang tersebut, boleh jadi kualitas ibadahnya lebih baik daripada kamu. Kita hidup di dunia ini ditugaskan untuk mengajak saudara kita, bukan mengejek atau bahkan mengolok-olok saudara kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya kita introspeksi diri, kita lihat aib yang ada dalam diri kita. Jangan kita sibuk mencari-cari aib orang lain, bahkan kita lupa aib yang ada dalam diri kita. Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi diri dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah tiga perihal ketika hati kita sudah mati, dan itulah yang menyebabkan doa kita sampai dengan hari ini belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memahami apa yang baru saja kita dengarkan bersama, mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk kita membenahi diri kita dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh hajat kita, seluruh harapan dan permohonan kita di tahun ini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Mari sama-sama kita berupaya untuk terus taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berupaya untuk istiqomah dalam menjalankan sunnah dan syariatnya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik. Dan harapan kita bersama hari ini, Allah masih memberikan kesempatan hidup
ketika Allah panggil kita, ketika Allah panggil kita, kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.